saya jumpa ketua belakang, saya kata, saya kalau saya tak mampu lagi nak bawa anda masalah kewangan anda sebagainya, saya lebih rela letak jawatan, berhenti dan biar rakyat memilih semula. Sejak jadi wakil rakyat pada bulan 19 November 2022 itu, anda sekarang dah setahun 4 bulan, saya benda boleh terang-terang lah, orang pun dah tahu kan, saya hanyalah mendapat gaji je lah. Jadi peruntukan parlimen, kalau kita dengar kerajaan dapat sampai 5 juta tu, kita tak ada, kita tak dapat langsung. Setahun 5 juta eh, kita dengar 4 juta ke 5 juta something lah. Jadi kita tak dapat langsung, jadi menggunakan gaji saya sebanyak 25 ribu lah, termasuk allowance lah. Masuk allowance gaji tu, saya 16 ribu je. Masuk allowance tu, mesyuarat dah itu ini semua. Jadi boleh dikatakan setiap bulan saya akan membelanjakan lebih kurang dalam tak kurang 15,000 untuk pejabat, gaji pekerja dan sumbangan dan sebagainya. Kemudian cukup, setakat ini cukup? Tak cukup lah. 10 bulan 11 saya memang down. Saya down teruk. Saya pampas saya jumpa ketua pembangkang, saya cakap kalau macam ni saya rasa saya nak berhenti. Nak berhenti atau nak memberikan sokongan kepada PMX? Itu tak mungkin. Sebab prinsip saya bekerja, arwah ayah saya pesan kan, jaga nama, jaga nama keluarga, jaga nama, sebab nama akan dibawa sampai ke mati. Besok nanti orang akan kata hang lah ni. Tapi YB boleh menyokong PMX untuk rakyat, okay, sama okay. Macam okay, macam ni saya cerita, pada bulan 10 itu saya memang down, saya memang down, sebab saya memang orang kata apa, ini duit pun tak ada lah apa semua kan. Pada masa itulah saya dapat tawaran-tawaran ni. Dapat tawaran juga. Jadi telefon nak jumpa semua sebagainya kan. Tapi saya kata, saya jumpa ketua belakang, saya kata, saya kalau saya tak mampu lagi nak bawa anda masalah kewangan anda sebagainya, saya lebih rela letak jawatan, berhenti dan biar rakyat memilih semula. Wakil rakyat siapa yang lain. Jadi alhamdulillah ketua mereka pun adalah bagi kata-kata semangat semua. Dia kata teruskan, sabar, dia bincangkan saya, susun balik macam mana apa yang patut bagi, apa tak patut bagi.